Assalamualaikum, selamat sore. Saya Babinsa Koramil Teluk Pandan menyampaikan bahwa hari ini tanggal 3 Januari 2022 Jembatan Kilo 5 Bontang Samarinda rencananya akan diperbaiki dan nanti malam jam 00 sampai dengan kurang lebih 4 jam ditargetkan akan dipasang jembatan sementara, sehingga akan dipastikan mungkin akan macet total mulai nanti malam. Hari ini tanggal 3 Januari 2022 dan nanti malam pukul 00 akan dipasang jembatan darurat. Maka akan dipastikan akan macet total. Sekarang aja sudah macet total. Itu para pengguna jalan Trans Kaltim agar bersabar jika terjebak macet di Kilo 5 Bontang Samarinda, atau lebih tepatnya sebelum simpang Bontang dari arah Samarinda, kurang lebih 1 kilo. Oke, itu saja informasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.